Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk sharing sebuah media pembelajaran interaktif yang digunakan untuk mempresentasikan pelajaran di sini tentang teori terciptanya bumi. Untuk filenya bisa di-download, link downloadnya ada di bawah di deskripsi. Silakan diklik dan langsung di-download. Nah, setelah di-download, filenya kira-kira seperti ini. Dia di dalam bentuk zip atau di RAR. Kemudian kita kopikan dalam satu folder, misalnya di sini. Kemudian diekstrak semuanya ke folder baru atau bisa langsung di drag saja, digeser. Nah, ini dia. Ini kita tutup. Di sini ada berapa file yang kita pakai adalah yang ini, yang aplikasi. Ada logo DI-nya karena saya buat dengan menggunakan Adobe Director. Kemudian file ini berupa exe seperti ini. Kadang sebagai antivirus menganggap dia ini sebuah virus, jadi menghalangi jalannya aplikasi ini. Jadi caranya kita nonaktifkan dulu antivirusnya, tapi saya yakinkan ini bukan virus. Oke. Kemudian kita double klik start. Nah, inilah tampilan awalnya dari teori terciptanya bumi. Ada 1, 2, 3 materinya. Yang pertama teori, kita langsung klik. Ini ada teori Big Bang, teori ciptaan bumi, ada gerakan divergen, dan seterusnya. Yang ini berupa video. Dan yang selanjutnya juga berupa apa nih, teorinya ada berapa macam file yang juga berupa video, ada teori kontraksi, teori dua benua, teori apa benua, dan seterusnya. Teori kontraksi. Teori kontraksi dikemukakan oleh Rene Descartes. Pendukung teori ini adalah James Dana dan Elie de Beusmann. Mereka berpendapat. Semuanya adalah merupakan tayangan video yang bisa dijadikan sebagai referensi. Kemudian ada gerakan kulit bumi. Di sini ada gerakan divergen. Nah, di sini bisa digunakan untuk garis bawahi ataupun untuk digunakan untuk menggambar juga bisa seperti ini. Kemudian di sini ada model 3D-nya. Bisa kita putar otomatis seperti ini. Bentuk menampang dari kulit bumi. Diperbesar ataupun diperkecil. Dan apabila kita bisa juga kita drag seperti ini, bebas. Dan simulasinya, klik animasi. Nah, inilah simulasi dari gerakan di divergen. Kemudian ada gerakan konvergen. Ini juga sama. Ada model animasi, model 3D-nya juga. Bentuk penampangnya. Ada juga simulasinya.
datar, kemudian giginya. Ada animasinya juga yang mensimulasikan bentuk gerakan dari sesar mendatar. Kemudian ada disebutnya karakteristik dari lapisan bumi. Dari transfer, nah kita klik ke bawah, di luar, dan yang di dalam. Kemudian bab pembagian zaman berdasarkan geologi. Ini juga berupa video. Kemudian di sini disertakan dengan lanjutan dari materi-materi tadi. Oke, ini tinggal dipilih jawabannya. Tiket dulu, udah lupa. Oke, pokoknya seperti itu. Ini kita anakan aja sembarangan. Sini ada sekitar 10 soal. Karena betul 5, akan tampil seperti ini. Nanti kalau dia 8 ke atas, 8 atau 10, nomornya akan berbeda. Oke, itulah sebuah media presentasi pembelajaran. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan media-media lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.